أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bagi bersama-sama memohon petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memulakan tazkirah kita pada tengah hari yang berbahagia ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستودعه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام فأما بعد Kasih diucapkan kepada saudara pengurusi majlis dan dihormati seluruh jawatan kuasa masjid Al-Iqtisam, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, yang dapat bersama-sama alhamdulillah kita dah hampir menyempurnakan 29 Ramadan. Ya, mudah-mudahan tuan-tuan, dan juga reminder kepada saya untuk kita jangan lupa untuk sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi kita rezeki, Allah bagi kita anugerah. 29 hari dah kita bersama-sama dengan Ramadan yang insya-Allah Allah Subhanahu wa taala dengan janjinya memberikan yang terbaik kepada kita dengan lipat ganda pahala, dengan segala kerahmatan, dengan segala keampunan, dengan segala kelebihan. Yang alhamdulillah kita bersama-sama dengan Ramadan pada hari ini, dan dijangkakan bahawa ini adalah Ramadan yang akhir bagi tahun ini kepada kita. Bukan terakhir dalam hidup kita, mudah-mudahan ada peluang lagi untuk kita bersama-sama Ramadan yang akan datang. Tapi mungkin, who knows, siapa tahu, ini mungkin yang terakhir kita sempat bersama dengan Ramadan. Ada rakan-rakan kita yang Ramadan yang lepas adalah yang terakhir, maka Ramadan pada kali ini tak sempat. Tapi alhamdulillah Allah bagi kita kesihatan, kesempurnaan akal, kebaikan kehidupan kita, alhamdulillah sampai hari ini kita bersama-sama dengan Ramadan yang mudah-mudahan kalau kita mengira dengan perkiraan matematik biasa, hari pertama katalah kita solat sunat tarawih, tuan-tuan, mazhab TTDI ni buat berapa ni? 20? 8? Paling kurang 8 lah katakan. 8 ataupun 20, tak apa. Itu semua kebaikan. Dia adalah lebih baik daripada mereka yang bincang panjang lebar tapi tak buat. Shopping 20 rakaat. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah dengan perkiraan matematik mudah kita, kalau hari pertama 8 rakaat, hari ke-10 kita dah kumpul berapa tuan-tuan? 80 rakaat. Itulah Allah bagi kekuatan, kemampuan untuk bersama-sama. Itu hari ke-10. Kalau hari ke-20, maknanya kita telah 160 rakaat. Bukan calang-calang orang boleh bertahan dan melakukan 160 rakaat. Dan alhamdulillah sampai 29 Ramadan, tuan-tuan telah
mengumpulkan lebih daripada 200 rekaat. Itu tarawih. Belum kira lagi akaun kita. Hari ini kita sembang akaun. Belum kira lagi akaun kita. Tadarusnya yang Allah Subhanahu wa taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya kira dalam perkongsian awal Ramadan dari itu saya ada sentuh tentang satu huruf ke satu perkataan, tuan-tuan, satu huruf 10 kebaikan yang Allah lipat gandakan pada setiap ayat yang kita bacakan. Kita baca banyak ayat. Betul? Alhamdulillah. Kita baca banyak ayat, alhamdulillah, dan mudah-mudahan setiap hari juga kita ada infak. Kita ada sedekah. Kita mungkin juga ada wakafkan sesuatu. Kita mungkin ada juga bagi makanan kepada orang yang berpuasa. Kita sponsor buka puasa katakan. Ataupun sponsor bubur lambuk. Ataupun bagi pada kemampuan yang kita boleh infak sedekah. Dan yang seumpama dengannya, alhamdulillah. Kalau nak kira-kira, alhamdulillah Ramadan ini kita sedang mengumpulkan saham kita. Kita sedang mengumpulkan senarai akaun kita yang sepatutnya kita renungi dan tenungi. Tapi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tuan-tuan baca dalam hadis sahih Muslim, bagai revision kita bersama, kita ulang kaji. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi duduk-duduk dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain bincang tentang masalah ekonomi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bincang tentang masalah ekonomi. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bincang? Nabi tanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Yang saya kira wajar untuk dikongsikan dengan tuan-tuan muslimin dan muslimat yang alhamdulillah kumpul akaun-akaun kita yang banyak tadi, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima di sisinya sebagai suatu kebaikan. Maka Nabi tanya, atadruna mal muflis? Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ini bincang tentang masalah ekonomi. Nabi tanya tentang, kamu tahu tak wahai para sahabatku, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, tentang al-muflis. Muflis ni tuan-tuan terjemahkan sebagai apa? Bankrupt. Atadruna al-muflis. Ini simbang-sembang bab ekonomi mungkin juga. Kalau hari ini kita bincang tentang atadruna ma GST katakan. Ataupun, adakah kamu sedar tentang, apa lagi, 1MDB katakan. Tak salah nak bincang. Cuma bagaimana kita membincangkannya dengan mengikat perkara-perkara ekonomi ini dengan akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Imam Ghazali boleh kemukakan kepada kita, al-iqtisad fi al-i'tiqad. Apa dia tuan-tuan? Al-iqtisad adalah ekonomi. Kita jumpa kadang-kadang kan, perbadanan iktisad. Dia bukan iktisad, iqtisad. Perbadanan ekonomi ataupun pembangunan ekonomi, iktisad. Imam Ghazali tulis, al-iqtisad fi al-i'tiqad, di dalam i'tiqad. Ekonomi dalam beri'tiqad kepada Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi di dalam berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya tak akan sentuh dan menghuraikan panjang lebar tentang al-iqtisad fil i'tiqad. Insya-Allah ada kesempatan lain kita bincangkan. Kenapa sampai begitu sekali ulama-ulama yang terdahulu, mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ajak kita agar relatekan jual beli kita dengan i'tiqad kepada Allah. Kita sewa rumah kena ada i'tiqad kepada Allah. Kita beli kereta sama ada dengan pembiayaan financing, Islamic financing, ataupun beli rumah cash ataupun dengan financing. Semua ini perlu diikat dengan i'tiqad kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diringkaskan cerita.
Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in perihal al-muflis. Dalam riwayat yang lain, Nabi menyebut tentang man al-muflis. Kalau tadi ma al-muflis. Apakah definisi al-muflis? Tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala dalam riwayat yang lain menyebut hadis yang lebih kurang sama. Siapakah yang dimaksudkan dengan al-muflis? Agak-agak tuan-tuan, kalau Nabi tanya kita, kita akan jawab apa? Seorang yang bankrupt. How do you define bankruptcy? Orang bankrupt ni boleh? Boleh dapat zakat ke tak? Boleh dipertimbangkan. Tak confirm lagi, kena ada assessment. Bankrupt? Kalau sengaja-sengaja bankrupt lah kan? Bukan setakat diisytiharkan bankrupt, tapi sengaja. Nak menjadi bankrupt pun ada juga. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasih sekalian. Baiklah. Bila Nabi tanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para sahabat menjawab dengan penuh keyakinan. Jawapan para sahabat sangat cantik. Bila ditanya, Nabi tanya, apakah yang dimaksudkan dengan al-muflis? Maka para sahabat jawab bahawa al-muflis fina. Seorang yang muflis daripada kalangan kami. Yalah, daripada kalangan masyarakat yang ada pada waktu itu. Di kalangan manusia adalah apa yang disebut sebagai man la dirham wala mata'. Seorang yang muflis, seorang yang bankrupt, kata para sahabat pada waktu itu adalah seorang yang tiada dirham. Maknanya, dia tak ada cash. Dah tak ada cash. Dan wala mata', dan tak ada aset, tak ada benda. Maknanya di sana, kalau seorang tak ada cash, tapi dia rumah ada, kereta ada, tanah ada, basikal ada, motosikal ada, maka ni kategori yang kata para sahabat tak lagi muflis. Tetapi kalau cash pun tak ada, harta pun tak ada, harta yang dimiliki pun tak ada, maka itu kata para sahabat adalah al-muflis. Tengok level of thinking para sahabat. Ini bukan calang-calang sahabat ni. Sahabat Nabi SAW waktu tu tak ambil lagi accountancy. Waktu tu tak ambil lagi pengajian ekonomi di universiti. Tapi para sahabat boleh untuk huraikan dengan ringkas dan padat. Very concise, ringkasnya. Tak sampai satu baris penuh. Man la dirham wala mata', dan ia adalah suatu definisi yang tepat pada perkiraan kita pada ini. Betul kan? Yang bankrupt tu, duit pun tak ada, harta pun tak ada. Bankrupt al-muflis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak kata jawapan itu salah. Dan Nabi juga tidak menyatakan bahawa jawapan itu betul sebagaimana yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya Nabi kemukakan soalan hebat. Soalan berfikir aras tinggi yang bukan setakat melihat kepada direct definition of bankruptcy, bukan setakat itu, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa al-muflis, seorang yang muflis, seorang yang bankrupt, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang yang ya'ti yaumal qiyamah, yang akan datang, akan hadir pada hari kiamat nanti dengan apa agak-agak tuan-tuan? Orang muflis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, orang muflis ini, kita mungkin bayangkan orang muflis ini mesti tak sembahyang. Orang muflis ni mesti banyak menyelewengkan dana, katakan. Orang muflis ini mungkin terlibat rasuah, katakan. Kita akan imagine, ni mesti sah-sah hari kiamat ni jenis-jenis yang tak sembahyang, jenis-jenis tak tutup aurat, jenis-jenis mengingkari syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi mengingatkan kita, al-muflis. Yang dimaksudkan tadi, ya'ti yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, pada hari akhirat nanti, di dalam keadaan depa datang dengan
bi salatin, dengan salat. Maknanya al-muflis itu mengerjakan salat. Al-muflis itu melaksanakan kefarduan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat itu. Wasyamin. Bisyamin. Ia juga datang dengan puasa. Yang kita puasa sampai hari ini, 29 hari ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang muflis itu akan datang dengan puasanya. Maknanya puasanya sempurna. Itu tak kira lagi puasa yang berkurang, puasa yang merudum dan seumpat ini, yang datang dalam keadaan puasanya sempurna. Bukan setakat itu, bi zakatin, dia datang juga dengan zakat, dengan menunaikan zakat. Reminder juga kepada saya dan tuan-tuan muslimin dan muslimat, kalau-kalau belum melunaskan zakat, maka sempat lagi hari ini sampai ke esok kalau jadi raya. Paling afdal adalah sebaik-baiknya disempurnakan sebelum daripada solat sunat hari raya. Okay, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, Nabi kata, depa datang dengan solat, dengan zakat, dengan puasa. Wa ya'ti qad syatama hadha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka datang juga dengan ada akaun puasa, ada akaun solat, ada akaun zakat. Nabi kata depa datang juga dengan akaun kecam orang. Kalau ni ada hashtag jangan kecam saya, maka hashtag ni kecam orang. Hashtag yang pertama, kecam orang. Ada akaun kecam orang, maki orang, hamun orang, kata nista kepada orang. Tak kiralah orang tu mungkin kadang-kadang seorang suami kepada isteri, kadang-kadang seorang bapa kepada anak, kadang-kadang seorang jiran kecam jiran yang lain, ataupun jiran plus jiran bersatu kecam jiran yang lain. Dan begitulah seterusnya, akaun kecaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan depa datang juga dengan akaun wa qadhafa hadha, iaitu akaun buat fitnah. Buat fitnah, macam-macam jenis fitnah. Ada orang sangat kreatif fitnah dengan gunakan WhatsApp. Ada orang lagi kreatif nak buat fitnah gunakan fake account. Kita tak boleh detect. Jemaah TTDI Jaya ni tak boleh nak detect. Mereka guna fake account. Rupa-rupanya mereka boleh fakekan di hadapan manusia, tapi depan Allah Subhanahu Wa Taala, yang fake account, account hantu, pengundi hantu dan yang seumpama dengannya ni pun hantulah atas muka bumi, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala depa tak boleh jadi hantu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kata Nabi depa datang juga dengan account buat fitnah. Account mengumpat, account memburukkan orang, buat cerita-cerita, merekayasa cerita-cerita buruk terhadap orang lain yang tidak sepatutnya. Maka datanglah akaun fitnah dia kepada Ahmad, kepada Muhammad, kepada Fatimah, kepada Rosmah dan yang seumpamanya, masuk dalam semua akaun itu tadi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, tidak membabitkan yang hidup ataupun yang mati, dia bukan nak umpat mana-mana pihak, tetapi sebagai peringatan kepada kita. Ya? Secara kebetulan. Okay. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Baiklah. Kemudian Nabi sebut lagi beberapa akaun yang lain. Masuk akaun pukul orang. Hari ini kita bincang tentang masalah buli, tuan-tuan. Jangan ingat bahawa pukul orang, terajang orang, ataupun calarkan kereta orang, ataupun rosakkan pagar orang, ataupun campakkan najis kepada jiran ataupun orang yang lain, bukan suatu kesalahan yang tak ada dalam akaun yang Allah Subhanahu Wa Taala tolong catatkan buat kita. Apa akaun yang lain? Akaun makan harta anak yatim. Wa akala mali hadha. Bukan setakat anak yatim je, tetapi makan harta yang tidak berhak baginya.
Termasuklah makan harta anak yatim kadang-kadang berlaku harta di peringkat. Baru-baru ni berlaku penangkapan yang membabitkan institusi zakat. Bukan zakat itu yang salah, tetapi mereka yang diberikan amanah ini. Tapi belum sabit lagi. Kita doakan mudah-mudahan keputusannya adalah yang terbaik. Kalau salah, salahlah. Dan dijatuhkan hukuman yang sepatutnya. Walaupun membabitkan institusi zakat. Maknanya makan harta yang tidak terhak kepadanya. Macam-macam jenis. Termasuklah makan harta anak yatim dan sebagainya. Maka ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Bila mana berlaku keadaan itu? So, pukul apa? Satu. Lapan minit lagi. Oh, okey. Okey, sampai, boleh sampai satu setengah. Okey, okey. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Maka, datanglah Al-Muflis ini, kata Nabi SAW pada hari kiamat nanti. Dengan senarai akaun solat, dengan senarai akaun puasa, dengan senarai akaun zakat, akaun kecam pun ada, akaun buat cerita fitnah memburukkan orang pun ada, akaun pukul orang pun ada, akaun apa tadi? Akaun makan harta yang tidak terhak pun ada. Maka kemudian Nabi SAW menyatakan bagaimana? Ini ekonomi kan? Jadi, mereka ada akaun kanan dan ada akaun kiri. Apa yang berlaku? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, dan semua senarai akaun kiri tadi adalah yang membabitkan manusia lain. Yang sasarannya objek mengumpat. Tidak berlaku kita mengumpat diri sendiri. Tidak. Dia mesti membabitkan watak yang lain. Sama ada pelakon tambahan, pelakon utama tapi watak lain. Yang dikecam, yang dinista, yang dicaci maki dan sebagainya ini membabitkan watak yang lain. Maka Nabi SAW sebut, kemudian berlakulah timbang tara yang bagaimana. Maka daripada akaun solat tarawih, daripada akaun solat sunat, daripada akaun ihya'ul lail, qiyamul lail, daripada akaun tadarus dan sebagainya, kata Nabi SAW, dalam keadaan itu, katalah, yang dikecam tadi, yang difitnah tadi adalah Ahmad, Muhammad, Rosmah, contoh. Maka, daripada akaun puasa, daripada akaun solat, daripada akaun menunaikan zakat, dipindahkan. Masuk ke dalam akaun Ahmad, Muhammad dan Rosmah yang dikecam tadi. Katalah ada 20 rekaat. Tiba-tiba. Lah ni nak buat fitnah kata kan. Lagi mudah dan lagi kreatif. Sekali kita klik. Fitnah sampai kepada 100 orang. Tadi kita baru kira. Berapa ratus rekaat solat sunat terawih yang kita buat. Kita kena habiskan. Untuk mendapatkan lebih kurang 200 rekaat solat sunat terawih, kita kena kumpulkan dekat sebulan. Tiba-tiba akaun fitnah dengan satu WhatsApp. Kita ada senarai kontak kita kan? Senarai kontak kita lebih 200 orang katakan. Telefon canggih. Maka dia boleh dalam store dia 500 orang. Maka satu sebaran WhatsApp fitnah. Satu klik. Dapat 500. 500 poin. Maka 500 tadi ditimbang tara dengan yang 200 lebih rekaat tadi. Maka sifir mudahnya, perkiraan mudah, matematik mudahnya adalah jadi makin kurang. Akaun terawih tak dapat untuk menampung kecaman kepada Ahmad. Maka apa yang dilakukan seterusnya, ambil pula daripada akaun zakat untuk cover. Dengan satu klik tadi, itu satu klik. Belum lagi yang sehari 5 kali klik. 5 kali itu level beginner tuan-tuan. Pemfitnah tegar sehari ratusan klik dah. Untuk melakukan serangan-serangan termasuklah buat fitnah. Dapat 90 juta. Buat fitnah
berbilion-bilion dan seumpamanya. Kadang-kadang ayat adalah ayat yang boleh diterima. Cikgu bahasa Melayu akan terima ayat itu betul. Tetapi isinya pindah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasih sekalian, diringkaskan cerita. Bila berlaku timbang tara yang berkenaan. Sampai ke peringkat kata Nabi SAW. Fa'in faniyat hasanatuh. Bila dah kira-kira-kira akaun-akaun tadi kan. Akaun solat, akaun puasa, akaun zakat. Bila dah berlaku direct transfer kepada yang dikecam, yang dimaki, yang difitnah, yang dipukul lagi. Yang diambil hartanya tanpa hak. Kata Nabi, ada satu golongan yang hasanatnya, kebaikan-kebaikannya, akaun puasa, akaun zakat, akaun solat, tak cukup untuk menampung kemungkaran yang dilakukan. Maka Nabi SAW dalam keadaan itu, kata Nabi, apa yang berlaku adalah kebetulan di sana, Ahmad Muhammad. Ahmad jenis tak solat. Al-Muflis, dia solat. Ahmad ada dosa tak solat. Dan mungkin juga Rosmah ada dosa, katakan. Ada dosa, dosa lain. Katalah dosa tidak menutup aurat, katakan. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasih sekalian, walaupun Al-Muflis ini seorang lelaki, dia tak pernah tidak menutup aurat. Tapi dengan sebab akaunnya telah defisit. Akaunnya telah habis, akaun kebaikannya. Tak pasal-pasal. Akaun tidak menutup aurat, Rosmah tadi dipindahkan kepada akaun dia. Yang kata Nabi SAW, yang ini lagi cepat transfernya. Ini instant transfer. Bila dah habis hasanat, bila dah habis kebaikan-kebaikan, maka akaun-akaun yang buruk yang dilakukan oleh hamba Allah, yang dikecam, yang dimaki, yang difitnah itu, kadang-kadang mungkin dia ada akaun zina, katakan. Maka tak pasal-pasal. Al-Muflis tak pernah sentuh wanita yang diharamkan baginya, tapi dengan sebab lidahnya, tangannya, bicaranya yang tidak menjaga adab-adab dan akhlak yang sepatutnya, maka apa yang berlaku adalah tak pasal-pasal ada pula dosa zina yang terpaksa ditanggung olehnya. Sehingga mana Nabi menyimpulkan, bukan setakat dilonggokkan keburukan-keburukan amal jahat yang tak pernah dilakukan oleh dirinya, tetapi juga dia akan dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyazu billah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, itu mereka yang datang dengan solat, dengan zakat, dengan puasa. Bagaimana pula kalau yang datang tanpa sebarang akaun kanan yang boleh nak support dirinya di dalam keadaan terlalu banyak umat akhir zaman, terlalu mudah terdedah dengan dosa, mengumpat, mencaci, memaki, memakan harta, membuli dan yang seumpama dengannya. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ia adalah peringatan kepada kita bersama. Jadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, Allah bagi kita peluang sampai 29 Ramadan. Jangan anggap telah sempurna segala-galanya. Kita cuba usahakan dengan amalan yang terbaik, dalam masa yang sama jaga lidah kita. Daripada melakukan kecaman makian, jaga tangan kita daripada menzalimi mana-mana pihak. Jaga segala-galanya daripada kita terjebak ambil harta orang lain, menyelewengkan amanah, terlibat dengan rasuah. Jaga diri kita insya Allah daripada terlibat berkompromi dengan fitnah, dengan perkara-perkara yang memungkinkan. Segala amalan puasa kita, segala amalan zakat kita, segala amalan solat kita, bukan setakat habis begitu sahaja, tetapi tertanggung pula dengan amalan-amalan buruk orang lain. Kita minta dijauhkan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, saya melihat tuan-tuan adalah orang-orang yang sangat optimis untuk menghidupkan Ramadan dan mengakhiri Ramadan dengan piala kemenangan. Maka kekalkan istiqamah ini
dengan amalan kita yang terbaik, solat berjemaah kita tak tinggal, solat sunat kita, kita sentiasa tambahkan. Kalau dalam Ramadan kita boleh untuk buat solat sunat terawih, maka sepatutnya selepas Ramadan solat rawatib yang lagi kurang daripada solat terawih dapat untuk kita kekalkan, malah kita tambah lagi. InsyaAllah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kita doa moga-moga Allah tak masukkan kita, tak menjadikan kita terjebak menjadi golongan al-muflis pada hari akhirat kelak. Kita minta dijauhkan, dijauhkan, dijauhkan. Maka untuk itu kita berusaha sama-sama insya-Allah jaga diri kita daripada tindakan-tindakan yang memungkinkan kita muflis di hadapan Allah pada hari akhirat. Pada waktu itu tak sempat dah, tak boleh dah untuk reverse. Kita minta agar Allah kembalikan kita, Allah kembalikan kita saat-saat kita satu ketika dulu klik berita fitnah, maka dia tidaklah menyebab, tidaklah pada watak ataupun gambaran yang sangat jahat, tapi bila kita klik perkara-perkara yang tidak baik ini, tuan-tuan muslimin dan muslimat, kesannya begitu sekali boleh menjadikan seseorang muflis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan Ramadan kita Ramadan yang terbaik. Allah jauhkan kita daripada muflis dan Allah menggolongkan kita insya-Allah di kalangan hamba-hambanya yang akan berusaha bersungguh-sungguh meraihkan hari kemenangan dengan istiqamah kita menjulang Islam di tempat yang sewajarnya insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitan. Hari kasih. Okey, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita untuk bertabayun. Apa kata Allah? In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Dengan kalau sekiranya kita dapat satu sumber yang kita tak dapat untuk pastikan bahawa dia betul ataupun tidak, maka kadang-kadang kita berasa excited untuk forward, kita share. Sebelum kita bertabayun, apatah lagi kalau ia membabitkan individu. Kalau cerita pasal diri kita, tak apalah. Kita boleh untuk verify terus individu yang lain. Maka pada ketika itu, tuan-tuan muslimin dan muslimat tersilap untuk tidak forward perkara yang diragui ini. Dia mungkin betul, tapi dengan sebab kita tak dapat untuk pastikan dia betul ataupun tidak, kalau kita tak forward, seakan-akan kita tersilap, betul? Tersilap daripada tak forward berita yang tidak dapat dipastikan betul ataupun tidak itu adalah lebih baik berbanding dengan tersilap forward benda yang akhirnya dikenal pasti sebagai salah. Maka kena verify. Kadang-kadang kita terpaksa tunggu lama untuk verify, tak apa. Itu adalah lebih baik berbanding dengan cepat kita punya amalan jadi defisit. Okey? Jadi kita cuba sama-sama insya-Allah kita wujudkan suatu ummah, suatu masyarakat yang tidak mudah terpedaya, terinfluence dengan berita-berita fitnah. Kegemaran ataupun kecenderungan sebahagian daripada masyarakat, termasuklah pemimpin pada hari ini, kadang-kadang adalah pada sebarkan dulu. Malah kalau ikut teori politik Machiavelli ke dan sebagainya, ia adalah afdal. Maknanya serang dulu, sebarkan dulu, buat karakter assassination, bunuh karakter dulu. Betul tak betul kemudian cerita masuk dalam mahkamah. Tuan-tuan, mereka yang berpuasa pada hari ini sepatutnya menolak budaya ini. Sama ada ia budaya politik, budaya ekonomi, budaya masyarakat dan sebagainya. Ini budaya yang menghancurkan. Sebab tu hukuman orang yang
melakukan fitnah keji terhadap individu masuk dalam senarai hudud Allah Subhanahu Wa Taala. Memfitnah seorang wanita yang baik sebagai penzina, melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fitnah tu bukannya di dalam keadaan rompak, kita nampak rompak, rompak dalam amount yang besar, ataupun berzina, katakan nampak berzinanya. Tapi fitnah ni, dia dengan modal air liur je, tuan-tuan, boleh menyebabkan seseorang itu dijatuhkan hukuman sebatan atas dosa memfitnah, yang disebut sebagai hukuman qazaf. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, maka kena berhati-hati. Kita kena tolak mereka yang cenderung untuk menyerang, membawa fitnah dalam masyarakat yang sekaligus ini akan merosakkan. Okay? Dengan sebab tadi kita diberikan gambaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnah yang melata itu, tuan-tuan, kadang-kadang bila dah biasa sangat fitnah, bila tak fitnah orang sehari, rasa mandi tak basah. Rasa solat tak khusyuk. Bila tak ada modal nak buat fitnah. Ada, tuan-tuan. Kadang-kadang di kalangan cyber troopers. Minta maaf kalau ada tuan-tuan yang jadi cyber trooper ni. Cyber trooper dia boleh jadi beriman dan dia boleh juga menjadi golongan yang sangat fasik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadilah kalau menjadi pejuang cyber, bahasa indahnya. Mereka yang terlibat dengan social media ini, jadilah mereka yang terlibat dengan social media users yang beriman, yang mudah-mudahan kita jadikan setiap klik kita klik yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Sama-sama kita berdoa, moga-moga Allah ampunkan kita. Kita mungkin tersilap, saya mungkin tersilap, kita mungkin pernah terlajak, maka kita minta kepada Allah diampunkan. Dan dalam masa yang sama, kalau melibatkan orang lain, kita kena minta maaf, kena minta ampun kepada mereka yang mungkin pernah kita umpat, pernah kita caci maki dan seumpamanya. Moga-moga Allah memberikan ruang dan peluang untuk kita kembali memperbetulkannya, insyaAllah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyya wa la matruda wa la mahruma wa la muqattaran fir rizqi birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bersyukur kehadiratmu, ya Allah, menyampaikan kami kepada 29 Ramadan, dan mudah-mudahan kami sempurnakan puasa ini dalam keadaan yang terbaik di sisimu, ya Allah. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang diterima olehmu, ya Allah. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik di sisimu, ya Allah. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim, kami berazam, ya Allah, untuk menjadi hamba-hambamu yang istiqamah, ya Allah, dalam amal ibadah kami, ya Allah, yang istiqamah dalam menjaga lidah kami, ya Allah, yang istiqamah dalam menjaga tangan kami, ya Allah. Jauhkan kami daripada golongan al-muflis, ya Allah, yang bakal dicampakkan ke dalam api neraka-Mu, ya Allah. Jauhkan kami daripada golongan al-muflis ini, ya Allah, yang bakal dihumbankan ke dalam api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami sedar kami melakukan kesalahan, kesilapan walaupun terkadang dilakukan dalam bulan Ramadan, ya Allah. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, bersihkan hati-hati dan jiwa-jiwa kami, ya Allah. Bersihkan hati kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Rahmati kehidupan kami, ya Allah. Berikan keberkatan kepada rezeki yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Jauhkan kami daripada melakukan kemungkaran, ya Allah. Jauhkan kami daripada melakukan fitnah, ya Allah. Jauhkan kami daripada melakukan kecaman, hinaan, makian yang memungkinkan kami dihumbankan ke dalam api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Satukan hati-hati dan jiwa-jiwa kami, ya Allah, untuk menjadi hamba-hambamu yang bersaudara, ya Allah, yang akan memperjuangkan Islam di mana sahaja kami berada, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami daripada bersekongkol dengan mereka yang melakukan kezaliman, ya Allah. Jauhkan kami daripada bersekongkol dengan mereka yang melakukan fitnah, tuduhan dan seumpamanya, ya Allah. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, berikan kami kekuatan untuk bersama pejuang-pejuang agamamu, ya Allah, di mana sahaja mereka berada, ya Allah. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, terima Ramadan kami, ya Allah. Terima Ramadan kami, ya Allah.
Terima Ramadan kami, ya Allah. Dan berikan kami untuk bersama dengan Ramadan yang seterusnya, ya Allah. Ya Allahu, ya Rahman, ya Rahim. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana afrigh alayna sabra. Wathabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin. Wansurna ala alqawmil fasiqin. وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang sebaliknya daripada kelemahan saya sendiri. Mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala kalau ada salah dan silap, terutamanya dalam mengupas ayat Allah, juga hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf daripada tuan-tuan muslimin dan muslimat kalau ada salah silap, terkasar bahasa. Moga-moga Allah ampunkan kita bersama. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima segala kebaikan yang kita usahakan dan Allah berikan kita istiqamah di atas jalannya. Aqulu qali hadza wa sabrullah azim li wa lakum wa billahi alhidayati wat tawfiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.